Beliau pernah nanti jadi mengasuh Pak Tommy Soeharto ya? Dulu waktu dia itu. Hai guys, kalian masuk di channel Yefta Marantika Official. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like and subscribe guys. Oke, check video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Pak Tommy, apa kabar? Ini saya lagi jalan. Saya ke Sima melihat seorang ibu tua namanya Mak Timah. Ngobrol-ngobrol ternyata beliau pernah nanti jadi mengasuh Pak Tommy Soeharto ya. What? Dulu waktu dia itu Pak Harto. Masih kecil. Lagi Pak Tommy masih kecil. Semoga Pak Tommy lihat video ini ya. Nanti calling saya anterin. Iya. Mak Timah. Menjadi gendong Mama Timah masih kecil. Aku dikeruakin. Digigitin. Pak Tommy sekarang doain aja jadi sehat selalu ya Bu. Ini Mak Timah nih Pak Tommy. Saya salam sukses semuanya. Pak Tommy apa? Orangnya baik. Orangnya baik tuh Pak Tommy. Pak Tommy siapa? Tommy Soeharto. Bambang Mandela Putra. Oke, Pak Tommy. Ini Mak Timah masih ingat Pak Tommy. Ingat dia lagi dagang di pinggir jalan nih. Dulu kecil ngasuh Pak Tommy. Dulu kecil ngasih mas, ngasuh Mas Tommy. Oke, saya selalu ya doain Pak Tommy ya. Oke. Mas Bambang tuh. Oke, assalamualaikum ya. Selamat jalan mojo. Assalamualaikum. Nomor 3 ya. Udah agak kurang dengar ibu Timah nih Pak Tommy. Oke, assalamualaikum, dadah. Tuh Pak Tommy, katanya Mak Timah kangen sama Pak Tommy. Dulu kecil pernah ngegendong Pak Tommy, ngerawat ya. Pernah ke London ya, diajak ke London, diajak. 3 bulan. Oke guys, assalamualaikum. Sampai saya pulang saya udah sekolahnya kan di Australia. Ya udah, ibu saya dulu, dadah, Pak Tommy. Mas Tommy, salam Mas Tommy. Berkat panjang umur. Amin doa Pak Tommy. Oke. Close till I get up. Time is barely on our side.